Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholih-sholihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru doakan semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat meskipun mengikuti pembelajaran dari rumah. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pelajaran Qiraatul Quran metode Umi kelas 2 bersama Bu Vita. Mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sholih-sholihah, pada hari ini kita akan belajar Umi jilid 5 halaman 13. Jangan lupa dipersiapkan buku Uminya ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah setelah menyimak bacaan guru, peserta didik dapat membaca nun sukun, fathatain, kasrotain, dan dhammatain dengan benar. Untuk selanjutnya, sholih-sholihah, mari kita murojaah surat Al-Qari'ah dari ayat 1 sampai ayat 11. Kita baca dengan suara yang bersemangat ya. Wahid isnain salas. A'udhu billahi minasyaitonirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kalfarashil mabthus. Watakunul jibalu kal'ihnil manfush. Fa'amma ma sakulat mawazinuh. Fahuwa fi'ishatir rodiyah. Wa'amma man khaffat mawazinuh. Fa'ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah. Narun hamiyah. Shadaqallahul Azim. Untuk selanjutnya, sholih-sholihah, mari kita membaca alat peraga bersama-sama untuk mengingat materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kita awali dengan membaca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti tolong diperhatikan bacaan yang Bu Guru tunjuk ya. Sholih-sholihah, pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar cara membaca aliman. Wakofnya alima. Fataudo. Wakofnya fataudo. Sholih-sholihah, coba dibaca. Bacaan apa ini? Sip, pinter. Walaili ida saja, walaili ida yahsha. Kemudian dibaca apa ini? Ya, bagus. Wal mursalati urfa, fal asifati asfa. Sholih-sholihah, dibaca apa ini? Ya, pintar. Li ilafi Quraisy. Rabbahadal bait. Dibaca apa ini sholih-sholihah? Ya, bagus. Hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atroba. Kemudian dibaca apa ini sholih-sholihah? Ya, pinter. Labisina fiha ahqoba. Kemudian dibaca apa ini? Ya, bagus. Inil kafiruna illa fi urur. Kita lanjut. Kita juga telah belajar cara membaca rusulun, waqafnya rusul. Khusrin, waqafnya khusr. Sholih-sholihah, dibaca apa ini? Ya, pinter. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kemudian dibaca apa ini sholih-sholihah? Ya, bagus. Al adabal akbar wali rabbika.
ka fasbir. Selanjutnya, kemarin juga kita sudah belajar materi rodiyatan wakofnya rodiyah. Solih-solihah dibaca apa ini? Ya, bagus. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Kemudian dibaca apa ini? Ya, pintar. La tasma'u fiha laghiyah. Kemudian solih-solihah dibaca apa ini? Sip, pintar. Fakaifa kana adabi wa nudur. Kemudian dibaca apa ini? Sip. Watakunal jibalu kal'ihn. Kemarin kita juga telah belajar cara membaca nun tasdid minna, mim tasdid mimma. Solih-solihah, baca apa ini? Sip, pinter. Inna yaumal fasli kana miqata. Kemudian dibaca apa ini? Ya, bagus. Qalu ya wailana inna kunna taghin. Cara membaca nun sukun, fathah ta'in, kasratin, dan dhammah ta'in dibaca dengan yang lama. Solih-solihah dibaca apa ini? Ya, pintar. Ajainakum waka'sa dihakum. Solih-solihah dibaca apa ini? Ya, pintar. Miasijil adabu syadid. Kemudian dibaca apa ini? Sip, pintar. Fihi ma min kulli fakihatin zaujan. Kemudian dibaca apa ini? Ya, bagus. Alladhi anqadha dhahrak. Kemudian dibaca apa ini? Ya, sip, pintar. Illa kilan salaman. Kemudian dibaca apa ini? Ya, bagus. Fa'il kana lakum kaidun fakidun. Shadaqallahul azim. Solih-solihah, pada hari ini kita akan belajar Umi jilid 5 halaman 13. Solih-solihah dapat menyimak bacaan yang ada di samping layarnya Bu Guru. Hari ini kita belajar nun sukun, fathah ta'in, dan kasrah ta'in dibaca dengung. Bu Guru akan membacakan halaman 13, tolong diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mizajuhu min tasnim. Fima anta min zikroha. Au miskina damat robah. Fa'andartukum naron taladdu. La yaslaha illal ashko. Alladhi kaddaba wa tawalla. Wa wada'na anka wisrak. Alladhi anqadha dhahrak. Shadaqallahul adzim. Demikian pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya, apabila ada nun sukun, fathah ta'in, kasrah ta'in, dan dhammah ta'in, maka dibaca dengan dengung yang lama. Contohnya, wa mizajuhu mintasnim. Miatasnim dibaca dengung. Evaluasi untuk hari ini, anak-anak jangan lupa kalian untuk selalu menyetorkan bacaan Umi kalian kepada guru pengampu masing-masing. Bu Guru berpesan,
kalian untuk selalu melaksanakan sholat 5 waktu, kemudian membantu orang tua, dan tetap bersemangat meskipun mengikuti pembelajaran dari rumah. Mari kita berdoa bersama, semoga pandemi ini segera berlalu ya. Amin. Guru akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.